aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki. Ayo kita mulai. Halo. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat satu set foto pernikahan. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Kamera digital. Tripod fotografi. Lensa foto jarak jauh. Baterai kamera. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Kita akan pergi keluar untuk mengambil foto pernikahan. Pertama-tama, mari kita atur tas kamera terlebih dulu. Ayo bantu pengantin perempuan dan pria berdandan dengan baik. Janggut pengantin pria itu cukup panjang. Bantu dia memakai krim pencukur terlebih dulu. Pisau silet dapat membersihkan busa dan mencukur janggut secara bersamaan. Kita rancang tatanan rambut yang keren untuk pengantin pria. Wow, gaun pengantin ini cantik sekali. Wow, pengantin pria terlihat tampan sekali. Wow, gaun pengantin ini cantik sekali. Semua persiapan telah selesai. Sekarang, mari kita berangkat ke lokasi pemotretan. Ayo, ayo, ayo. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Lalu, buka tripod.
terakhir, ayo kita amankan kamera. Peralatan telah dipasang, ayo kita ambil foto. Ayo kita berjalan di sekeliling untuk melihat tempat untuk... Sudahkah kamu berpose untuk pemotretan? Ayo kita ambil foto. Ada lebih banyak lagi pemandangan yang indah. Kita dapat berganti ke tempat lainnya untuk pemotretan. Sudahkah kamu berpose untuk pemotretan? Ayo kita ambil foto. Ada lebih banyak lagi pemandangan yang indah. Kita dapat berganti ke tempat lainnya untuk pemotretan. Sudahkah kamu berpose untuk pemotretan? Ayo kita ambil foto. Foto ini sungguh sempurna. Foto sudah siap. Ayo kita kembali ke studio. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Foto ini bahkan bisa jadi lebih baik. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Letakkan foto-foto itu di album. Wow, terima kasih. Ini pasti foto-foto pernikahan terindah di seluruh dunia.